Sesungguhnya hidup ini bagai air jernih menyegarkan, bukti keagungan Tuhan kami yang selalu ada dalam hati kita. Iman takwa pondasi kuat, hati bersih bagai batang yang sangat kokoh, yang diterpa angin hujan silih berganti namun tetap tegak berdiri. Saya ini ada rumah tahfid ya. Nah, ini beliau nih salah satu Pak Ustadznya nih. Ya, kan bedanya tahfid sama tahsin apa? Kalau tahsin itu pembagusan untuk membaca Quran. Iya. Kalau tahfid nanti di marhalah tahsin yang sudah bagus nanti berhak untuk menghafal. Iya. Karena kalau menghafal tidak dibaguskan dulu itu bahaya. Bahaya ya. Ya, nanti kalau sudah hafal di sini, tapi tahsinnya masih jelek. Nanti sampai kakek-kakek jelek terus. Ah, jelek terus, susah di pengucapannya. Susah dilurus, dibenarkan lagi nya susah. Biasa nih ya. Makanya harus dari tahsin dulu. Ini Pak Ustadz ini masih keluarga kita juga. Alhamdulillah. Keluarga dari ibu saya. Alhamdulillah. Dari Pager Ageng. Jadi saya ini ya, aslinya dari Pager Ageng. Ibu dari Nengewernya, bapak dari Genteng. Ya, sudah luar biasa. Nah, saya di sini di Ciawi nih. Ini sedang ini mah akan rumah gua apa ya? Darul Aitam. Ya. Jadi Darul Aitam itu rumah yatim. Yatim ya. Ini rencana 2 tingkat ke atas. Alhamdulillah. 2 tingkat. Iya, berkah. Iya, tadi kita barusan saya datang ke batunya biar pelan-pelan aja sesampainya ya.
ini keroyokan kalau ke anaknya 17 kan nggak terasa. Yang satu nyumbang batu, yang satu nyumbang pasir, yang satu nyumbang besi, itu nggak terasa. Ya kan? Karena bapak saya anaknya 17. Gitu. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan ya. Mah bukan hanya sama keluarga. Betul. Kalau sudah terlihat seperti ini bagi para agnia tidak menutup untuk ada yang mau ini ya sedekah. Ya, semangka aja deh. Sebagai tabungan di akhirat. Iya, ya? Tabungan. Ya. Oke. Okay. Ini saya sekarang sore pulang kantor seperti biasa saya lihat ke sini karena dekat dari Tasik ke sini. Sambil tadi saya lihat saya juga lagi bangun sana, bangun untuk bakso mau cup di sana di Raja Pola dekat rumah saya baru bangun juga. Makanya sekaligus bangun di sana bangun juga di sini. Alhamdulillah. Ya, ya kan mudah-mudahannya berkahnya sebenarnya Pak Ustaz. Jadi doain sama anak-anak santri semuanya. Amin. Ini berapa orang sekarang yang sekarang hampir 60. Tiga marhalah. Marhalah Tilawati. Tilawati. Itu yang mulai dari PAUD sampai PAUD, ya. SMP. Ah. Karena ternyata SMP juga masih banyak yang kurang bagus bacaannya. Oh. Sekarang kita masih luar biasa. Terus ada marhalah tahsin, terus marhalah tahfidz. Hampir semuanya hampir 60 alhamdulillah. Saya sambut baik lah. Ya. Senang ya kita mau keluar. Oke, tunggu lihat-lihat Pak Ustaz, Pak Ustaz, tunggu lihat-lihat. Biar diliput sama ayah. Iya, lihat. Tuh, Pak Ustaz, tanya-tanya. Iya, tanya-tanya, iya. Dan tahfidz. Tahfidz itu ada waktu 1 jam untuk murojaah. Nah, setelah murojaah mengulang hafalan yang telah dihafal, nanti disetor. Disetor untuk menambah hafalan. Alhamdulillah. Ini mungkin sebagian aktivitas dari anak-anak. Ya, butuh yang lain, papa. Cukup B boma. Dua domaku. Ah, alhamdulillah. Mohon ilap deh. Ibu Mastura Pak Ayim. Oh, Payun mohon. Emot. Emot mohon. Ah, ini dunia ini udah lama enggak ketemu Ibu Mastura. Tetangga saya waktu masih kecil ya. Di sini dekat. Sabar ai, usia sekarang Yuswa menginjak 75. Udah mau 75 tapi sehat terus. Ah, beliau ini salah satu yang ngajar di sini ya. Alhamdulillah. Berapa orang sisanya? Sekarang teh hampir 60. Hampir 60? Ibu Mastura. Ibu di sini sebagai apa? Pengajar. Pengajar. Udah berapa lama Ibu? 1 tahun. 1 tahun. Karena kan ini baru berdiri 1 tahun. Iya Ibu. Namanya siapa? Rifki Abdul Ajib. Umurnya berapa tahun? 7. 7 tahun. Ini siapa? Arban Hasim. Umurnya? Umurnya berapa tahun? 9 tahun. 9 tahun. Ini siapa? Farhan. Farhan. Umur? 8. 8 tahun. Itu giginya kenapa? Giginya kenapa? Ini namanya siapa? Yajid. Yajid apa? Malu-malu ya. Ini namanya siapa? Ajika. Umur berapa tahun? 6 tahun.
6 tahun. Ini siapa? Januari. Umur? 11. 11 tahun. Ini siapa? Rafani Kulakbar. Umurnya? 6 tahun. Itu giginya kenapa? Ini siapa? Alvin. Ini sama giginya kenapa? Umur berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun. Ini siapa namanya? Siapa? Gibran. Umur berapa tahun? 6. 6 tahun. Ini ada cantik namanya siapa? Cantik satu lagi baru datang. Salah. Umurnya berapa tahun? 6. 6. Ini baru datang. Namanya siapa? Kirani. Umurnya? 6 tahun. 6 tahun. Ini siapa? Nadila. Umurnya? 9. 9 tahun. Ini siapa? Umurnya berapa tahun? 6 tahun. Ini siapa? Nabila. Nabila umurnya? 11. 11. Ini siapa? Umurnya? 6. 6 tahun. Ini siapa? Aisyah. Umurnya? 9 tahun. Ini siapa? Umurnya? 7. 7 tahun. Ini siapa? Umurnya? 7 tahun. 7 tahun. Ini siapa? Cakia. Umurnya? 7. 7. Ini siapa? Pini. Umurnya? 11 tahun. 11. Ini siapa? Nadia. Umurnya? 11. 11. Ini siapa? Maya. Umurnya? 9. Nah, dekat Bu, itu satu lagi. Mas tuh. Kalau yang lebih hitam itu. Oh, ini. Namanya siapa? Ahwaj. Ahwaj. Umurnya? 7 tahun. Kenapa baru datang? Siapa? Teteh ini yang bantu Ibu mengajar. Iya. Namanya Teteh siapa? Namanya Nurul. Umur? Umur 20. 20 tahun. Masjid orang tua, almarhum orang tua saya, Bapak Haji Abdullah, ini sama kakak saya. Ini masjid, ini rumah tasin sudah ya. Iya. Ini rencana keluarga saya akan mau bangun apa ini? Rumah yatim. Untuk yatim piatu ya, dan duafa. Berapa kamar rencana? 6. 6 kamar ya. Lantai. Ya, kita 17 bersaudara. Nah, urunan dikit-dikit ya. Iya. Urunan dikit-dikit kan enggak terasa. Ini kakak saya yang ngelola di sini. Ini mau ditinggikan berapa meter? 1 meter. 1 meter. Ini belakangnya coba lihat. Belakang ini adalah sungai. Namanya Sungai Cikuya. Sungainya Wang Ucup waktu kecil berenang gitu. Nah, jadi ini tinggikan segini. Jadi perlu ditimbun dulu ya. Timbun. Kang, nanti besok tinggi timbunnya datang ya. Ulawak tadi ya jadi. Ini 12 tuh coba ya. Perlu 12 truk. Kita timun tanah dulu atau itu ya barangkal ya? Barangkal. Kalau tanah mah ya, lembek ya. Becek ya. Kalau barangkal mah kan padat langsung. Mudah-mudahan lancar ya. Ya sebagai, iya sebagai pahala yang mengalir untuk kedua orang tua saya yang sudah almarhum dan untuk kita juga amal untuk kita yang masih hidup anak-anaknya. Mau coba lihat tuh. Kanan. Betul. Nah ini masjid orang tua saya lalu namanya Ardi Mahia. Nah ini dekat sekali dekat kantor Telkom ya depannya. Nah di seberang itu rumah kelahiran saya tuh. Lahir besar di rumah itu 17 bersaudara ya. 17 bersaudara ini kakak saya nomor 4 kok ya. Nomor 4. Kakak saya nomor 9. Kakak saya 8, adik saya 8. Kamarnya ada berapa ya? 7 yang besar ya. Nanti tanahnya sebelahnya bisa kita manfaatin ya. Bikin untuk bakso juga nanti. Yuk kita lihat sana yuk. Subscribe. Orang itu. Sebelah tanah orang tua saya ini rumahnya.
apa nih kok? Baso juga ya. Nanti kalau di Raja Pulau udah laku. Cuma lumayan luas sih, sekitar 1.500 meter lebih lah. Ini baru selesai di tebang. Sekarang karena musim penghujan udah tumbuh lagi tuh. Jadi ada bentar kamera ada mika cili ta. Air rumput ta. Mana nih? Warga nih. Anam ini. Anam silisium. Warna apa namanya? Silisium. Silisium ya. Wah, ini kalah sama rumput nanti ya. Wah, ini mari baru ditanam nih. Bulan lalu nih. Jadi orang tua saya ini anaknya 17. Itu kelihatan banyak tuh waktu kecil. Sekarang sudah besar, sudah tua-tua, enggak terasa saya aja udah hampir 50 tahun. Udah 58. Ya terasa enggak banyak lagi. Kita kumpul untuk lengkap tuh susah ya. Lebaran aja enggak pernah lengkap. Ada yang kerja ini, ada isu saya izin. Ini persiapan berarti bikin bakso lagi sini. Mau bakso di sini. Wah, tuh. Semuanya lihat sana tuh. 17 kalau kita membangun sesuatu itu seperti itu untuk yatim piatu ya nggak terasa dikit-dikit urunan ini juga nanti sama-sama nih urunan bikin ini coba lihat udah ngumpul nih batu sama pasir ya tinggal ngerjakan aja ya kulit itu batu pasir udah lengkap tinggal ngerjakan aja nanti setelah pembukaan yang Raja Pola ya kita akan buka di sini insyaallah mudah-mudahan doa-doa nanti semua nanti kakak saya akan ngelola di sini saya usaha bakso ini sama orang tua sama kakak saya nih yang merintis di Pontianak dulu. Aduh, luar biasa. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol. Banyak lucunya, suka dukanya nanti sambil kita ngobrol di kita akan ngontrol sekarang lokasi yang akan segera buka di Raja Pola sana. Tukang itu. Ah, ini CS-nya nih lagi kerjakan apa tanya tuh? Kerjaan apa? Mang lagi ngerjain apa, Mang? Ya, ngerjain untuk kaum duafa bangunan. Angkut-angkut pasir ya? Iya. Untuk persiapan bangunan. Dasar alas, fondasi. Semoga lancar, Mang. Insya Allah, mudah-mudahan. Mudah-mudahan tidak ada gangguan. Selamat, sentosa, dan kepada semua ada bantuan dari semuanya ya. Amin. Ya, amin.